Selamat kembali dalam ID Ilham Niku. Kini band berada di hadapan sebuah kediaman yang menggunakan konsep contemporary. Jadi bagaimanakah adaptasi konsep tersebut dalam reka bentuk dalaman kediaman ini? Jom ikut saya. Hai Ben. Hai Isaac. Hai, selamat datang. Semua masuk. Ah, terima kasih. Bersama saya adalah Encik Isaac, seorang pereka bentuk dalaman yang bertanggungjawab menjadikan kediaman ini cantik dan menarik. Apa khabar Encik Isaac? Kalau baik. Okey Encik Isaac, apakah konsep yang Encik Isaac bawa ke dalam kediaman ini sebenarnya? Okey, konsep ini kita adalah modern klasikal bercampur dengan itu contemporary punya konsep dekat rumah. Encik Isaac, dalam konsep contemporary, apakah elemen dan juga barang-barang utama yang biasa kita bawa masuk untuk jadikan dia nampak contemporary? Okey, contemporary maksudnya kita ada bawa beberapa elemen daripada era-era lain, mencampurkan satu jadinya style yang baru. Satu benda yang boleh berlambangkan dekat rumah ini ialah dekat sini. Okey, tadi Encik Isaac tunjuk kat sana kan? Saya rasa nanti secukuplah saya buat soal jawab dengan Encik Isaac kat sini. Saya nak minta Encik Isaac bawa saya untuk melihat sekeliling rumah ni boleh? Boleh. Okey, nak buat masa ni, jom. Terima kasih sekarang. Isaac, ini adalah kita panggil mini lobby. Praktikalitinya adalah di sini Isaac mereka bentuk satu rak kasut. Betul. Kan? Dan juga terdapat juga satu ruang untuk meletakkan kunci dan sebagainya. Isaac menggunakan kemasan wallpaper ataupun kertas dinding. Betul. Dan juga ada framing berwarna emas. Ya, betul. Adakah ini satu elemen contemporary yang jelas yang cuba Isaac tunjukkan? Bila kita nak tunjuk apa impression pertama kita nak bagi kepada tamuka atau kita kawan-kawan kan, kita nak bagi satu pintu masukkan nampak eksklusif sikit. Dari sini kan dia akan nampak elemen emas, elemen yang sculpture dan elemen pasal siri sekali. Dia nampak elemen emas sekali. Okay, saya nampak ni satu panel TV. Yeah. Saya nak tanya, ini menggunakan kemasan apa? Sebenarnya ini kita guna artis painting untuk lukis dekat rumah. Mimikan itu texture marble atau mama. Yang dapat lihat, kita punya ada juga trimming warna emas kepada siling. Kenapa Isaac meletakkan warna emas yang menyukai banyak warna emas dalam rumah ini? Okey, sebenarnya kita nak membawa ini luxury punya itu feeling kepada rumah ini dan status rumah ini. Bila kita masuk rumah tersebut, kita nampak rasa wow. Mana-mana corner kita pun nampak ada benda boleh tengok. Okay, dari segi pemilihan perabot pula Isaac, saya nampak ini terdapat sedikit elemen klasik. Betul. Betul kan? Dan ini juga Cik Safi memang kita terkenal dengan pada zaman-zaman yang dahulu. Betul. Tapi telah menggunakan kemasan fabric yang agak moden. Okey, sebenarnya kalau band anda nampak, pendalai ini kan hanya satu-satu pendalai dekat rumah ini. Kita nak pilih yang lebih luxury, lebih special sikit letak dekat bahagian dekat kitchen. Dan untuk kontraskan bahagian untuk ini island tersebut. Okey, Isaac, saya berminat sebenarnya dengan ruang makan ini sebenarnya. Ya. Isaac boleh terangkan dari segi pemilihan kerusi, meja dan juga dekorasi. Okey, seperti yang saya kata sebelum itu, kita ambil sedikit elemen semua kan dari era-era lain. Gabungkan sekali menjadikan satu masterpiece yang sangat cantik. Betul. Ya. Dan ini macam satu ruang pameran dalam kedai. Ya, betul. Saya berminat Isaac dengan ciri-ciri keselamatan yang Isaac letak di sini. Isaac meletakkan elemen permotifkan geometrical dan juga repetition pada ruang ini. Betul. Okay, apa maksud dan juga konsep yang cuba Isaac sampaikan? Okay, sebenarnya originally rumah ini kan dia pun railing besi macam ni juga. Ini. Tapi kita cover kepada macam feature wall tersebut. Kita menjadikan setiap corner kan pun masa mengambil gambar ke depan. Bilik tidur utama ataupun master bedroom. Betul. Wow. Okey, penggunaan warna dia adalah dia tidak terlalu gelap dan tidak terlalu cerah. Feature wall, Isaac menggunakan fabric padded kemasan berwarna kelabu gelap. Betul. Saya macam specialist masuk bilik ni. Dan digabungkan dengan warna putih dan juga yang penting warna emas. Okey, Isaac boleh terangkan sedikit? Kita sebenarnya nak bawa tema rumah tersebut kepada setiap corner. Kita tak nak macam rumah bilik ini, tema lain, bawa tema lain. So, kita bawa sedikit elemen jadikan rumah ini. Okey, dia nampak macam continuity daripada atas. Betul. Isaac, saya suka konsep lampu gantung ni. Biasanya untuk lampu tidur, yeah, kita letak, kita menggunakan double lamp. Tapi Isaac menggunakan elemen lampu gantung. Kalau katakan dia letak lampu dekat itu side table, kita letak leluang nak letak sebab benda lain macam telefon ke, buku
special. So ini dia boleh letak jar, dia boleh letak trophy, semua ada kan. Betul lah, dari segi practicality dia lebih bagus. Baiklah, bersama saya Cik Aizek, pada kebenaran kediaman ini. Saya bertuah kerana dapat bertemu dengan pemilik sebenar kediaman ini, iaitu Dr. Aina dan juga Dr. Azri. Apa khabar Dr. sekalian? Saya rasa macam forum kesihatan kita pada hari ini. Okey, maksud saya nak tanya, mungkin salah seorang boleh jawab. Sudah berapa lama menetap di kediaman yang cantik ini? Kita dah bersih lebih kurang dalam setahun macam tu lah. Dalam setahun? Tapi saya rasa saya masuk tadi macam rumah ni macam masih baru lagi. Okey, soalan kedua saya, kenapa memilih konsep contemporary? Adakah pemilihan sendiri ataupun dicadangkan oleh Isaac ataupun bersama-sama? Sebenarnya adalah idea bersama dan saya inginkan satu konsep yang lain dari yang lain. Sebab sekarang ni kebanyakan dia ada konsep yang hampir sama di setiap rumah kan. So saya mahukan kelainan dan saya mahukan satu konsep yang mewah tapi tak nampak tua sangat. Tak nampak tua? Segalanya selepas ini.